Massa dari Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia, KABSI, menyuarakan aspirasinya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pada aksi ini, massa dari KABSI tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan membawa cairan antiseptik pembersih tangan. Sampai saat ini, KABSI masih terus melakukan perjuangan untuk mendesak Presiden Joko Widodo guna membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai cacat prosedur. Salah satu pengurus dari KABSI telah berdiskusi dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru, mengenai perwakilan dari massa aksi untuk menemui pihak istana. Perwakilan dari KABSI memastikan apakah akan ada perubahan sikap atau hanya sekedar menampung aspirasi massa. Menurutnya, jika hanya menampung aspirasi massa, dirasa sudah cukup sebab telah melalui aksi-aksi besar dari aliansi lainnya. Sampai sekarang kita masih melakukan perjuangan mendesak kepada Presiden untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, artinya bisa mengeluarkan Perpu gitu ya, karena kenapa sejak dari lahir, sebelum lahir saja Undang-Undang ini sudah cacat hukum, cacat prosedural gitu, apalagi tidak mengacu kepada aturan, apalagi kemudian sangat mengangkangi konstitusi negara dan Pancasila. Nah, kami sebagai gerakan buruh bersama rakyat mendesak kepada pemerintah gitu ya, agar mendengarkan suara-suara rakyat kecil, bukan kemudian mendengar menjadi kepentingan segelintir orang dan kemudian hanya kepentingan pemodal tapi mengabaikan aspek keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan demokrasi. Dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tribrata TV, salam Tribrata.